Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Lawan Agustina 01. Kali ini saya ingin sharing tentang suatu lokasi pantai yang sangat indah, yaitu terletak di Pangandaran, yang namanya Pantai Madasari ya. Di pagi hari ketika saya berada di hotel, kemudian saya ngobrol-ngobrol dengan seseorang. Dia menunjukkan bahwa katanya ada pantai yang paling indah di Pangandaran, itu yang terletak di ujung, yaitu namanya Pantai Madasari, dan aku pun penasaran dong. Terus kita coba berkunjung ke sana ya, dan ternyata luar biasa. Oke, kita coba lihat ya, ini Pantai Madasari ini. Nah, ini adalah perjalanan kita menuju Pantai Madasari ya. Jalannya masih relatif kecil. Ke sini bisa ditempuh, kalau kemarin saya dari Pantai Barat, itu jaraknya sekitar 42 km, dengan perjalanan waktu tempuhnya sekitar 1 jam ya, kurang lebih 1 jam. Kanan kirinya banyak sekali pohon kelapa ini. Pokoknya bikin penasaran deh guys, saya juga penasaran sekali. Ini lumayan, perjalanannya lumayan jauh dari Pantai Barat ya. Nah, ini yang sampai di pertigaan yang menuju ke lokasi, kita belok ke kiri di sini. Kemudian di sini kita ada pos ya. Pos ini penjagaan supaya tiket di sini. Tiketnya harganya kita satu mobil minibus itu kemarin sekitar 47.000 ya, 47.000. Nah, setelah kita bayar tiket, kita lanjutkan kembali perjalanannya. Dan untuk informasi ya, di daerah sini ini sepertinya belum ada hotel, tapi ada beberapa penginapan menawarkan penginapan, mungkin seperti homestay kayaknya gitu ya, cuman hotel belum ada seperti ini. Asli banget, ini masih asli ya, pemandangannya masih asli. Kirinya juga jalannya masih penuh dengan rerumputan ya. Nah, ini sudah mulai terlihat ada pantainya. Tadi juga ada taman rumput ya, ada. Kita parkir sini ya, kita ambil sebelah kanan. Ini sudah mulai terlihat tuh ya, sudah mulai terlihat. Kita berhenti di sini. Nah, ini ya, sudah mulai terlihat kembali. Di sini ombaknya cukup besar. Sepertinya yang di sebelah sini kini tidak boleh digunakan untuk mandi, cukup dalam. Kelihatan ya ombaknya cukup gede sekali di sini. Dan di dalam itu. Nah, ini pantainya ya, pantainya sebelah sini lagi dari tadi bergeser dari lokasi sebelumnya ya. Kita bisa melihat deburan-deburan ombaknya, dan di sini cocok untuk spot foto-foto ya. Spot foto di sini bagus sekali. Bisa kita bisa mengarahkan kameranya ke arah mana kita menuju ya. Untuk background fotonya sangat indah sekali. Cocok sekali buat Anda yang hobi foto-foto ya.
kira di sini tidak direkomendasikan untuk mandi-mandi nih. Untuk berenang ya. Tidak direkomendasikan di sini. Kayaknya ombaknya cukup deras, cukup kencang dan cukup dalam pantai. Sebelah sana yang di warung sana itu ya, di sana itu kita lihat ada yang sedang berenang di sini. Di balik bukit sini tadi ada yang bernama cukup ini ya, cukup alami sekali, maksudnya masih cukup apa ya, merinding juga nih saya kalau saya kesitu gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya, tonton terus channel Lorokisnya 01. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Jangan lupa pula like, share, dan komen ya. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi buat Anda sekalian yang hendak berliburan di Pantai Pangandaran. Jadi Anda bisa mengunjungi Pantai Madasari ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.